Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Saifuddin Abdullah, mengusi pasti Al-Fitrah Wakaf Haja, merangkap Imam Masjid Mukim Wakaf Haja ni lah. Mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Ikhlas yang diwakili oleh Tuan Haji Kamarudin sebagai pengarah Yayasan Ikhlas bersama dengan staf hadir ke lokasi untuk kita adakan satu mini projek lah di Kampung Wakaf Haja ini. Ini projek kelas jahitan untuk para ibu tunggal, ibu tunggal ataupun asnaf, apa armalah dan keluarga asnaf. Tujuan kita buat kelas ini adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi mereka, di samping mereka ini dapat mengisi peluang-peluang pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Memandangkan pada keadaan masyarakat di sekitar Kampung Wakaf Raja ini mengalami masalah ekonomi lah. Mana-mana tempat pun mengalami masalah ekonomi. Jadi saya sebagai ketua masyarakat di sini berasa terpanggil untuk berusaha bagaimana cara untuk meningkatkan taraf ekonomi ataupun peningkatan hasil pendapatan mereka di tempat ini. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran lawatan daripada pihak Yayasan Ikhlas, saya merasa cukup berterima kasih dan bersyukur pada Allah Taala. Dan ini adalah merupakan satu anugerah yang tidak terhingga bagi kami di Kampung Wakaf Raja ini. Jadi harapan saya agar projek ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin lah oleh pihak kami di sini, pengurusan kami di sini, dan dapat memajukan lagi masyarakat setempat untuk bersaing dengan masyarakat-masyarakat yang di luar sana. Walaupun kami tidak mampu untuk mengadakan satu projek yang besar ataupun kelayakan yang tinggi, tapi kami berbesar hati, kami cuba untuk ke depan, untuk keluar daripada kompon kemiskinan kami, dan insyaAllah sekaligus untuk mendidik masyarakat ke arah untuk tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kehadiran Yayasan Ikhlas ini adalah merupakan suatu bantuan ataupun suatu pertolongan atas kesinambungan usaha-usaha kebajikan, yang mana kami rasa inilah suatu sesuatu yang cukup bermakna bagi kami. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Ikhlas yang telah turut membantu, juga pihak Pusat Giat Mara yang juga hadir bersama pada hari ini untuk sama-sama melihat, memberi peluang kepada kami untuk meneruskan usaha-usaha murni ini semata-mata untuk membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Kami berharap dan berdoa kepada Allah Taala, mudah-mudahan usaha murni ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.